Halo, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, kembali lagi ke edisi berburu barang rongsok. Yang mana rongsokan hari ini saya dapati adalah Redmi Note 4 MediaTek, teman-teman. Kondisi seperti di layar, seperti yang teman-teman lihat di layar, touchscreen-nya lumayan parah, retaknya ada bagian yang sudah tidak bisa disentuh dan tombol pun tidak ada di bagian sini, sudah agak susah teman-teman disentuhnya. Di bagian yang lain masih bisa, di bagian kanan ini sampai bawah terkadang bisa, terkadang tidak. Dan sekarang saya akan melakukan penggantian touchscreen-nya, teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang telah sempatkan klik video ini. Dan semoga saja video ini ada manfaatnya untuk teman-teman user dimanapun berada. Semoga semua kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Ini Redmi Note 4 nya sudah saya pindah ke room Cina ya teman-teman, tidak menggunakan room global lagi, yang mana dia di global restart untuk handphonenya, dan sekarang sudah saya pindah ke room Cina dan normal. Hanya saja untuk sementara ini tidak ada bahasa Indonesia nya dan saya akan lanjut bongkar untuk handphonenya. Assalamualaikum Om Tante. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya.
selesai untuk pemisahan atau pembelahan touchscreen Redmi Note 4 ini, teman-teman. Ini LCD masih original, masih bawaan, teman-teman, masih bawaan handphonenya. Semoga saja LCD-nya tidak tompel ya, teman-teman. Tidak ada noda hitam di LCD-nya, semoga saja. Dan sekarang saya akan coba untuk tampilannya, teman-teman.
Selesai untuk cerita saya hari ini, teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan baiknya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.